Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka secara resmi Musyawarah Raya Luar Biasa Partai Daerah Aceh PDA tahun 2021 di Aula Grand Bayu Hill, Takengon, Jumat 10 September 2021 malam. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pengurus PDA untuk kembali mengimplementasikan 6 peran penting parpol dalam sebuah kehidupan bernegara. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi politik guna membentuk sikap dan orientasi kebijakan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak. Sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui proses pembuatan kebijakan umum dan juga sebagai wahana untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Nova mengatakan bahwa kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu butir Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang disepakati 16 tahun lalu. Gubernur menambahkan kehadiran parlok tidak hanya penting untuk memperkokoh hak-hak sipil masyarakat, tapi juga dapat memperkuat proses perdamaian yang sedang berlangsung. Guna memperkuat semangat berdemokrasi, Gubernur juga berpesan agar PDA melakukan persiapan sebaik mungkin dalam menghadapi ajang kontestasi politik ke depan, terutama menjelang pemilu legislatif 2024.